Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih strong gak nih tinggal di rumah aja? Nah, daripada teman-teman semua bosan ya, mending kita nonton review game terbaru tentunya di channel kesayangan kita, Nacha Channel. Nah, di intro tadi pasti teman-teman udah pada tahu nih ya, kita bakal ngebahas apa ya. Yap, tepat sekali. Kita akan mengulas tentang impresi awal saya ketika memainkan game Dragon Ball Z Kakarot di 30 menit awal gameplaynya, teman-teman. Jadi game Dragon Ball Z Kakarot ini sendiri pertama rilis di awal tahun 2020 ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini game bukan game yang update-update banget ya, tetapi tetap saja akan sangat menarik untuk diulas, apalagi di saat kita sedang karantina ya, kita butuh hiburan. Salah satu game yang patut untuk kita mainkan adalah Dragon Ball Z Kakarot ini ya teman-teman. Mengingat Dragon Ball sendiri merupakan franchise legend yang tidak ada matinya dari masa ke masa, terutama bagi kita para generasi 90-an yang bertumbuh kembang bersama dengan petualangan Son Goku dan kawan-kawan untuk menyelamatkan bumi dari para super villain yang ada teman-teman. Dari segi walternya, game ini sangat bisa mengundang nostalgia dari para fans setia franchise Dragon Ball, karena memang mengangkat cerita lengkap dari seri anime Dragon Ball Z, yakni ketika Goku dewasa memiliki anak bernama Son Gohan, bertempur melawan musuh-musuh yang terus-terus semakin dewa, persis seperti animenya lah, sehingga akan berakhir di Buu Saga teman-teman ya. Gameplaynya sendiri mengusung tema fighting game yang juga menerapkan unsur open world yang memungkinkan kita sebagai player untuk melakukan eksplorasi kepada map yang cukup luas teman-teman. Selain itu ada beberapa side quest yang bisa kita ambil selain main mission yang ada. Untuk main saya sendiri, kita akan disuguhkan cutscene khas game besutan Bandai yang entah kenapa pada beberapa bagian cutscene terasa cukup hambar teman-teman ya. Ini impresi saya ya, pengalaman pribadi. Mungkin bahkan membosankan, bisa dilihat sendiri ya. Ada yang bisa di skip, namun ada pula beberapa cutscene yang tidak bisa kita skip teman-teman. Seperti ini ya contohnya. Really? Oh my, Gohan looks so handsome. It'll be like he's watching over you whenever you wear that hat. So take real good care of it, okay, Gohan? Yeah, I will. Thanks, Mom. Thanks, Dad. All right, we're leaving for real this time. Goku, don't let anything happen to our little Gohan. And Gohan, be on your best behavior. I will, Mom. Bye. I want you both home by supper. You got it? Nah, beda lagi nih kalau kita ngebahas tentang gameplay fight dari game ini, teman-teman. Semua kebosanan yang kalian hadapi dalam sesi open world dan cutscene yang kalian harus tunggu dan harus nonton tadi akan terbayarkan langsung dengan mekanik fighting yang sangat dinamis teman-teman. Ditambah khas game Dragon Ball dari masa ke masa yang terkenal menggunakan combo cepat sehingga dapat merusak joystick game kalian teman-teman. Oke, masuk ke walkthrough-nya nih teman-teman.
Pada awal gameplay ini, kita dimulai dengan Shadow Fight antara Piccolo dan Son Goku, karakter utama kita, di mana Son Goku berusaha membayangkan pertarungannya dengan bayangan Piccolo, teman-temannya. Jadi kita, for information, Piccolo adalah musuh terakhir sebelum masuk ke Dragon Ball Z. Nah, latihan tanding ini sekaligus sebagai tutorial awal penggunaan tombol-tombol pada joystick kalian selama game fight berlangsung, teman-teman. Give me all you got. Whoa! What? Come on, Goku. Is that the best you can do? I'm impressed. You're as strong as ever, Piccolo. I'm guessing that I haven't been training hard enough. Do you think this is some sort of game? What? No way! I know it's not a game. I'm just really pumped to fight you. You don't know when to give up. Give me all you got. Setelah itu kita melanjutkan petualangan bersama si Gohan kecil, di mana kita akan memperkenalkannya dengan teman-teman masa kecil Goku seperti Krillin, Bulma, dan guru Jin Kura-Kura. Selain itu kita diperkenalkan tentang konsep open world di game ini. Dan satu yang menarik juga ialah diperkenalkannya konsep fishing yang unik, ya, yang biasanya memang ada di game-game open world lainnya, di mana kita bisa memancing ikan. Tapi yang uniknya di sini, kita hanya menggunakan ekor, teman-temannya, yang tidak menggunakan kail pancing atau apapun, tapi malah menggunakan buntutnya, ya. Ternyata di tengah ketenangan dan kedamaian dunia tersebut, sebuah ancaman besar sudah mengintai bumi di luar sana, teman-teman. Di sebuah planet di luar bumi, tiga orang bangsa Saiyan yang ternyata notabene di sini adalah keluarga asli dari Son Goku, atau mereka menyebutnya Kakarot, sedang membahas tentang persiapan planet jajahan yang akan dipersiapkan untuk ditinggali bangsa mereka, teman-temannya. Mengingat
planet mereka yang bernama planet Vegeta hancur, dihancurkan oleh musuhnya. Raditz, sang kakak dari Goku, aka Kakarot ini kemudian menyusul Goku ke bumi dengan harapan si Kakarot adiknya ini sudah menuntaskan misi untuk memusnahkan kehidupan di planet bumi sebagai calon planet migrasi para bangsa saya, teman-teman. Namun yang didapat apa? Justru Kakarot menjadi pahlawan penyelamat di bumi ya. Kecewa dengan kenyataan yang ada, akhirnya Raditz mengutarakan seluruh kebenarannya kepada Son Goku. Dia lalu memberikan pilihan kepada Son Goku, yaitu apakah dia harus bergabung dengan Raditz dan segera mengambil alih bumi, atau dia harus mati bersama seluruh penduduk bumi di tangan para Saiyan, teman-teman. Tentu saja karakter utama kita ini menolak ya. Son Goku pastinya akan menolak dan menganggap semua yang diomongkan Raditz itu omong kosong. Akhirnya terjadilah perang saudara antara Son Goku dan Raditz. Namun sangat disayangkan nih guys, sebelum pertarungan berakhir, Goku hampir dikalahkan dan Raditz berhasil menculik si Gohan lalu kabur. It looks like this one's got a moon. If this guy's telling the truth, then these Saiyans are some real bad dudes. Wait. What about the moon? What does that have to do with anything? Don't play dumb with me. We Saiyans release our true power whenever there's a full moon. Even chumps like you should know that. I don't know what you're talking about. You know, I think Krillin's right. My name's Son Goku, and I'm from Earth. Take your lies and get out of here. Well, I couldn't even if I wanted to. Because planet Vegeta was blown to smithereens by a meteor. Almost all of our brethren have been turned to space dust now. Including me and you. There are only 4 Saiyans left. Just the other day, we found a planet that should fetch us a high price. The 3 of us were going to have a hell of a time trying to overtake it. And that's when I remembered you. The planet is as good as ours if you join us. Come on, Kakarot, think of the fun we'll have. Isn't your Saiyan blood boiling with excitement? Just shut up! If you... Fine. Be that little runt with the tail behind you is your kid, right? I guess I'll just take him instead. Huh? Come any closer and I'll knock you sky high! Oh yeah? Well, go ahead if you think you can. Gohan's not going anywhere with you! What the hell's with this guy? What's wrong? You scared? You're not my brother. You're nothing to me! Yeah, go on, get out of here! Kakarot, don't turn your back on your family! You people! Rock, paper, scissors! Rock! Hello? To your tail! I had it cut off a long time ago! Fool! Why would you do that? I think it could serve as our next target.
The three of us, Saiyans, should be able to rid them. Not gonna let that happen! Whoa! No way! Your kid's in real trouble if this is the best you can do. What? Make sure to take good care of the boy. If you want him back, then you better do as your big brother said. Give him back! Don't even think about trying to be a hero! No! No! Setelah Goku kalah kekalahan pertama melawan kakaknya Raditz, dan kemudian Raditz kabur membawa Son Gohan, mereka pun berencana untuk mengejarnya. Tidak tinggal diam, Piccolo datang menawarkan bantuan kepada Son Goku untuk bersatu melawan Raditz yang sangat kuat bagi mereka. Mereka pun segera bergegas untuk mengejar saya yang kuat ini, si Raditz ini ya teman-teman. Yeah, you're probably right. But can I really trust you? What's your angle in all this? Don't get the wrong idea. It isn't that I care in the slightest about your little kid or the Earth. That fool is the only thing standing between me and world domination. The moment he and his crew. Okay, teman-teman, untuk cerita selanjutnya kita akan mengulasnya pada gameplay selanjutnya. Tentunya kita akan memainkan gameplay ini hingga tamat, teman-teman ya. Mungkin kita akan bagi beberapa part lagi seperti gameplay game sebelumnya. Ya, hitung-hitung kita mengisi waktu selama karantina virus corona yang telah banyak membuat teman-teman di rumah semua bosan dan tidak tahu mau ngapain ya teman-teman. So stay tune teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya, agar kita semua bisa terus mengupdate game-game dan membuat video-video gameplay ataupun video-video vlog selanjutnya untuk menghibur teman-teman semua di Indonesia. Oke, sekian dulu video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat semua. See ya.